Kemesraan Fuji dengan Mayor Teddy semakin tercium media sosial, pasalnya mereka sudah sering melakukan chat lewat sosial pribadinya masing-masing. Pandangan pertama Mayor Teddy ke Fuji membuat sang ajudan pribadi itu jatuh hati. Dengan sikap yang sopan tapi menawan, Fuji membuat Mayor Teddy jatuh dalam lautan cinta. Kedekatan mereka kini sudah menjadi buah bibir warganet, tak sedikit yang menjodohkan mereka berdua. Akan tetapi, Mayor Teddy juga ikut dijodohkan dengan Celine. Namun banyak yang tidak setuju, karena Celine sudah punya 4 anak, mending dengan Fuji, masih gadis dan cantik mempesona. Beredar info bahwa Mayor Teddy mengajak Fuji untuk pergi ke luar negeri, kota yang dituju yaitu Jepang. Mayor Teddy suka dengan suasana Jepang yang hangat dan romantis. Rencananya akan berangkat setelah Lebaran nanti, karena kalau bulan puasa akan susah kalau berlibur. Mayor Teddy mau membawa Fuji pada sejarah-sejarah Jepang zaman dinasti, beliau suka dengan sejarah. Dan untuk romantis, Mayor Teddy berencana akan membawa pada restoran yang dekat pohon sakura dan bisa melihat pemandangan indah nanti. Banyak sekali anak muda di internet yang jatuh cinta dengan Mayor Teddy. Gayanya yang kalem tetapi tegas, membuat sang ajudan Prabowo ini menjadi idola warganet. Tak hanya yang muda saja, bahkan ibu-ibu milenial ikut terpesona dengan kewibawaan Mayor Teddy. Mereka bahkan sangat pengen menjodohkan anak gadisnya dengan Mayor Teddy. Terlepas dari itu, semoga hubungan Mayor Teddy dan Fuji semakin baik dan bisa melanjutkan ke jenjang pernikahan.